Halo, welcome ya. Welcome Tiara, aset minya. Halo, welcome. Pagi, Play Cafe. Welcome, Play Cafe. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Play Cafe. Aku ingatnya jam 5, weh. Untung ingat masih jam 4 ya. Alamnya cukup bagus, bukan? Kita dapat apa ini? Dapat kelapa tadi. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih minyak. Wih, makasih ya, makasih. Ini ada penyiraman otomatis ya, jadi nggak usah disiram. Makasih gift-nya Kak Finaki. Ini udah aku pindah ke sini nih pintunya. Cuman kalau aku buka nanti keluar-keluar. Dari pagi hari lagi. Halo Kak Sherly. Halo, welcome ya. Makasih nih ya Kak Sherly. Kita kemana ini ya? Jam 8.30. Rajin kayu. Ke panti besi dulu berarti. Bajunya ganti ya, mungkin karena musim musim gugur, jadi udah mulai dingin, makanya pakaiannya udah mulai tebel-tebel di sini. Ulat Monarchs. Halo, welcome ya. Welcome Butung Kuning. Game Coral Island ini ya. Rozi, jadi ini game PC. Apa keluar-keluar sendiri ya?
dapat batu dong dari fosil. Ada di wishlistku, segera beli itu atau nunggu diskon kali ya. Selamat pagi Kak Titu. Mas Pan-Pan terbitan. Cuman gitu-gitu doang, gimana Kak Titui? Cuman lari-lari doang. Iya ini. Ini aku udah punya kayaknya. Yang udah punya aku puzzle-nya nggak sesusah yang di PC. Oh, backroom yang di HP maksudnya ya, backroom yang di HP. Udah nyobain ternyata Kak Titui. Belum nyobain tapi lihat di YouTube. Backroom yang di HP. Ini yang double-double aku jual deh. Oh iya, Kak Ros kemarin bilang lagi kena ban ya chatnya dia, jadi dia nggak bisa ngechat siapa-siapa dia. Nah, aku mau nanam pohon, bisa nggak ya?
Bagus. Nggak usah disiram kali ya pohonnya. Itu tempat apa bang? Ini hutan mini. Aku buat hutan sendiri di sini. Ini mau aku pindah ke sini nanti ini kandang ayamnya, kandang ayam, kandang sapi, kandang-kandang sebelah sini kali. Jadi yang sebelah sini buat nanam aja ini. Dan di kanan ini apa ya kan? Tempat lebah kayaknya. Cuma aku nggak tahu gimana caranya menghasilkan madu tulisannya gitu, cuma aku nggak tahu gimana caranya. Rumah lebah. Membina perkotaan. Seledri. Aku bisa nemu seledri di jalan. Malah pancing. Dia lagi nyari emas ini sih. Salah tadi. Malah pancing yang kepake. Nanam bunga. Aku coba membebaskan raksasa air dulu deh. Sekalian membunuh monster. Mas pamit sih wes aja. Oke Kak Titui. Di Jakarta belum sih, di Jakarta belum. Harvest Moon gak paham mainnya. Baru main Harvest Moon ya. Banjarmasin ya udah beda 1 jam Banjarmasin.
kayaknya aku harus upgrade ini dulu, cuman mahal banget upgrade ini, 5.000 harganya. Upgrade peralatan harganya sama kayak upgrade rumah ya. Jadi ini kan aku udah upgrade rumah harganya 5.000. Upgrade peralatan 5.000 juga harganya. Aku tiba-tiba keluar-keluar sendiri ya. Kan aku juga nonton ini pakai akunku. Yang lain tiba-tiba keluar-keluar sendiri. Ke lantai berapa ini, dapat apa ini aku? Cincin perisai amber, dapat cincin. Bukunya bagus itu. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kartika gift-nya. Wih, makasih banyak Kartika. Aku bisa ngancurin ini ya? Mana ini? Kayaknya cuma spot mancing di sini ya.
Oh, dapat manisan. Hot spring. Semangat Brodi, terima kasih Kak Kartika. Kita mandi dulu ya. Kalau mandi aku cepetin waktunya. Udah plus 6. Sebelumnya ada akar-akar nggak sih di sini? Tengah-tengah sini, di sekitar sini. Nah, udah full. Kita keluar kemana ini ya sekarang? Dia olahraga terus ini dari pagi sampai malam. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bu Mawarnya. Baru dapat kursi ya. Inventaris penuh. Bentar, bentar. Sampahnya aku buang aja lah, cuma dua. Tawon. Udah bisa ditebak, nggak mau kalah, nggak mau dapet. Ini udah kan, ya udah. Slime sama bulu laba-laba yang belum. Oke.
Dingit-dingitkan, dingitkan. Kita menyelam. Gunung Kuning mau main Harvest Moon itu. Main hago yang pangkat ada 10 aduh main hago aja nanti ibu-ibu yang datang nanti mama pada mau join nanti yang nonton. Kerang skalop teluk yang belum dapat kerang skalop raja ya. Misinya itu sih kerang skalop raja. Main ikan domba sama lutu. Ikan domba yang mana ikan domba? Enggak tahu. Maksudnya ikan domba yang kundung-kundungan sama masih nggak paham. Yang ada tutup oh itu domba itu ada ikannya maksudnya masa ikan diadu sama domba
kemana ini? Ke atas ya. Ke atas. Dan 61. Ya, kuda lautnya kabur. Ini masih ketutup ini. Lewat mana aku ini? Ini hari keberapa, Mas Pan? Aku live-nya maksudnya kan ya? Maksudnya ada game ikan. Oh, ada game ikan. Ya sih, game ikan yang makan-makan ikan gitu kan ya? Game ikan. Live-nya ini hari ke-12. Kalau di gamenya musim gugur, tanggal 2. Tanggal 2 itu ya, musim gugur. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ogi, terima kasih minyak. Ini aku upgrade rumah berapa hari ya? Aku kan udah upgrade rumah kemarin, tapi belum jadi rumahnya. 3.000 duitnya. Ini dapat 1.000 dari apa namanya? Artefak ya. Mahal banget artefak ini. Udah karnaval musim gugur belum? Masih lama. Wih, rumahnya gede banget. Rumahnya udah jadi ya. Udah ada dapur sekarang. Oh, aku tahu kenapa ikan itu harus disimpan karena dibuat sushi ya. Dibuat sushi. Besok cerah. Bentar, ini cara mindahinnya gimana ini? Jangan-jangan nggak bisa dipindahin ini, jangan-jangan. Nggak bisa dipindahin ya. Aduh. Jagung rebus tapi gambarnya kayak jagung bakar, iya kan? Ini rumahnya udah tambah gede tapi gambarnya masih di sini masih kecil ya, masih sama aja. Ini biji-bijinya masih ada ya udah nih. Halo, welcome ya. Welcome Bang Sulivan, terima kasih adminnya.
Wek, wek, wek. Pagi, Bang Sulivan. Apa tuh, apa maksudnya? Ini gimana cara ngilanginnya ya? Oh, dipacu aja. Wih, makasih ya, makasih. Makasih gift-nya Bang Sulivan. Nah, telurnya aku simpan dulu di sini ya. 8.20. Tutup, pesertanya tutup. Operatornya udah buka. Salah. Baru datang main duduk-duduk aja. Ih, serangga bau berwajah manusia. Bentar, ini maksudnya apa ya? Aku cukup pakai saripati kelp aja ya. Geminya udah level 1 sendiri kan.
bisa pindahin furnitur. Caranya gimana pindahin furnitur? Kelamaan berdiri kesemutan ya. Baru datang. Ini aku sholat deh, bentar. Kalau pakai laptop tekan P mas, tekan P bentar. Soalnya aku pakai stick. Kalau P itu berarti apa ya di sini? Halo, welcome ya. Oh, mau didekorasi ya? R. Oke deh. Oke, makasih Black Coffee infonya. Welcome Bang JB, terima makasih ya, kasih makasih. Infonya. Waalaikumsalam Bang JB. Makasih Tiara. Digeser. Wih, makasih ya, makasih. Ini belum punya ya. Makasih Kak Finaki es tehnya. Bentar aku mau ngapain tadi, mau dekorasi, coba dekorasi ya. Loh, aku bisa penyimpanan rumah sampai 99. Oh, itu furniturnya ya. Ntar aku sholat dulu ya. Ketahuan ambil ya. Bentar ya. Thank you.
setelah kembali, selamat menonton. Ternyata rumah madu itu harus pakai bunga ya. Kita coba. Oh, harus pakai bunga. Halo, welcome ya. Welcome Kak Rose, terima kasih adminnya. Ada lagunya, iya nggak apa-apa. Ini gimana caranya aku jalan ke sana? Apa masih ada yang belum ya? Apa aku harus balik dulu ke Kerajaan Duyung kali? Baru nongol udah dipalak. Selamat bubuk. Aku ternakan naik ya. Kesempatan memanen produk hewan ganda, kesempatan memanen produk hewan ini berkualitas lebih baik. Inilah ya, ganda, apapun yang ganda lebih baik. Produk ganda. Jadi kita dapatnya double-double nanti, lumayan kan ya. Ntar aku coba balik dulu ke sini ya, ke barak. Siapa tahu aku dapat turap di sini. Gimana ya kamarku itu? Gak ada, berarti nggak ada apa-apa. Terus kenapa aku nggak bisa kesini ya? Oh ini belum satu ini. Emang Black Coffee tidur, mukanya tadi ada dia.
anaknya suruh kerja mulu. Aduh. Ini belum ditranslate ini. Agung ini. Iya, yang kelewat. Pasanku udah bersih semua apa nambah lagi ya itu? Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Ros. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Budung Oren. Welcome ya. Budung Oren mau mulung. Emang boleh ngambil sendiri, nggak apa-apa. Ini belum ya. Inventaris penuh. Halo Bang Luki, welcome Bang Luki. Nah, ada korun lagi Bang Sulivan. Oh. Kutum kuning, korun juga. Waduh, banyak korun ini hari ini ya. Thank you.
Ganti lagi ah, ganti-ganti terus. Oh, ini yang terkurung di sini. Tapi tasku penuh sih ya. Buat semua, oh iya kah? Rame ini, datang semua ini ya korunnya. Makasih korun kosongnya. Ih, ada hiu ini ya. Korun ngajak gelut pagi-pagi, waduh. Ada kanu nih juga. Ini siapa ini? Nakil, ada nakil. Halo, welcome ya. Welcome Kak Noni, terima kasih Nini-nya. Rama ngasih korun, isinya buat semua ya yang ambil. Ya ada naga ya. Ini ada satu orang yang aku belum ketemu, siapa ya? Balik ke istana kali ya? Udah kebuka sini. Kayaknya kotor lagi ya. Afra Adina, terima kasih udah follow. Halo Kak Bia, we welcome Kak Bia. Oh, udah jalan ya. Lewat satu dan itu salah. Ah, udah berat ini, udah 3 kali. Peti dua, cuman inventaris penuh. Ini ada bajak laut. Ntar aku balik dulu deh. Akun hantu yang dapat. Iya kah, aku nanti semua ya. Kok bisa ya, waduh, waduh.
ada event apa ini? Sibuk, sibuk. Pemburu butung laut udah nggak ada, itu butung-butuman ya. Nggak usah takut pemburu butung. Ntar aku pulang dulu deh. Matur orang buat semua. Tar sistem banget, nah bener itu tar sistem. Sudah tutup. Jadi di sini kalau bunga jangan dibuang ya, bunga itu jangan dijual. Bunganya bisa dijadiin madu lumayan. Tutup toko sam. Ini telurnya jadi mayones lagi. Selesai ya, kosong lagi ya Kak Rus, marah-marah Kak Rus. Aduh, aduh.
tutorial Timo top. Ini kita tidurnya di sini aja lah. Ntar TV-nya aku pindah lagi deh. Makasih ya, makasih. Makasih, telekasih kopinya. Absen Bang Panda, welcome Kak Intan. Kita tidur aja. Dapat 1000. Mayones lumayan sih ya, mayones. Ntar cari koin 6 dulu biar bisa naruh kotak. Nge-lag. Aku di pantai besok malam. Bentar. Malvina membutuhkan bunga matahari sebagai hadiah ulang tahun untuk Sani pada tanggal 25. Berikan Valentina satu bunga matahari. Aku punya nggak ya bunga matahari? Ya udah aku jual semua bunga mataharinya ya. Ada. Halo Bang, halo Kak Z, welcome Kak Z. Ini madunya nggak jadi-jadi ya, kok lama ya buat madu ya? Kayaknya 2 hari berarti. Keluarin ayam dulu pagi-pagi.
Luas kebun, iya luas banget kebunnya ini Kak Intan. Cuman kebunnya ini buat banyak buat dekorasi sih nanti. Aku panggil lagi. Atau sekarang main Coral Island aja bang setiap hari. Iya sekarang aku setiap hari main Coral Island aja Kak sih. Nanti habis puasa baru aku balik Harvest Moon lagi ya. Tapi sekarang masih Coral Island dulu. Rencana mau Harvest Moon apa nanti? Jadi pas wih, makasih ya, makasih. Mama jadi bebek. Wih, makasih pas ya, apa makasih. Namanya? Makasih Bang Sulivan. Makasih ya, makasih. Pas puasa nanti aku main Harvest Moon yang BTN lagi. Nanti habis puasa baru ganti Harvest Moon lain gitu ya. Mungkin Story of Season kalau ya. Makasih ya, makasih. Yang Friend of Mineral Town itu SOS Friend of Mineral. Makasih ya, makasih. Makasih Tiara. Ntar aku mau ngapain ya, kayaknya lanjut ini dulu, menyelam dulu deh, aku selesaiin menyelamnya. Kurang berapa ini, 23 lagi ya menyelamnya, 23 lagi. Ya udah keras banget. Tapi kelpnya udah berubah ini, kelp apa ini? Kelp osmium. Oh ini namanya osmium. Jadi kalau di Harvest Moon itu kan mistril, tapi di Coral Island ini osmium namanya. Aku harus upgrade ini sabitnya ke emas dulu sih kayaknya sebelum lanjut biar agak mudah ini. Susah banget sih ya, susah ini. Thank you.
Mangusel kuda. Cepat peti bajak laut. Ubur-ubur sisir perut merah. Halo Bang, selamat pagi. Halo Mika Ai. Waalaikumsalam Bang Hobi. Oh, ini yang kalian maksud ini apa namanya? Musik masak-masak enggak sih? Wih, makasih ya, makasih. Snow Night, terima kasih kopinya. Malam udah selesai semua itu Bang Ubi, stage-nya. Pagi Bang Ubi. Kok tahu ku mas ada CCTV? Hah? Masa? Oh enggak, enggak loh. Kemarin ada yang bilang musiknya kayak musik masak-masak. Nah ini bener enggak yang musik yang lagi jalan ini musik masak-masak itu ada CCTV ya? Ya enggak, nah. Ya kemarin siapa yang bilang ya, Tiara sama siapa gitu. Bilang kalau musik backgroundnya ini musik masak-masak. Hammerstone. Oh ini bukan senjata. Patah aku ya game-nya. Kayaknya aku coba ini deh ya, benih sama sama tanaman ini. Ini sama buah deh. Ini sama buah. Yang MBTN cewek udah tamat SR.
Kemarin aku main HMBTN versi cewek itu udah sampai tahun keempat. Wih, makasih ya, makasih. Nah, semua cowoknya itu wih, udah makasih ya, makasih. Udah merah, udah aku nikahin, semua wih, udah dilamar. Makasih ya, makasih. Jadi kelima-limanya udah ngelamar semua, udah aku coba nikah semua. Udah aku coba tolak semua juga. Jadi yang di akhirnya itu kelima-limanya aku tolak semua. Dan enggak tamat ya, enggak apa namanya. Nggak bad ending ternyata, walaupun akhirnya nggak bisa nikah sih karena aku tolakin semua kan. Kalau ditolak kan nanti hatinya hilang kalau ditolak. Nah, kasihan dia, di PHP-in semua kelima-limanya, udah dibuat merah pas dilamar ditolak. Jadi udah nggak ada yang punya hati di situ, hatinya hilang semua. Makasih ya, makasih. Makasih Kak Minaki, KSR, makasih ya. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Ini snowdrop, bentar, snowdrop ini musim apa ya? Musim semi atau musim dingin? Jadi aku nggak bisa nanam ini. Cara biar hati dokter cepat naik, kasih itu aja. Kemarin aku kasih wine sih sama Ivan, sama berobat tiap hari. Jadi berobat aja tiap hari. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih, makasih ya, Kak makasih. Iya, berobat bisa naikin hati, berobat. Tapi jangan pingsan, jangan pingsan. Kalau pingsan nanti malah turun kalau pingsan. Tomat musim panas berarti nggak bisa nanam. Oke, sama-sama KSR. Kupu-kupu Janet Forester. Kupu-kupu yang langka dan berwarna perahu. Wah, jauh lagi. Trompet hitam. Ini kalau aku tangkap serangganya aku pingsan. Cepetin mandinya, dicepetin mandinya. Pandainya nggak ada ya, pandainya tidur kali. Thank you.
Siapa ini yang datang? Aplu. Ini mau nikah sama siapa? Alis cantik sama satu lagi yang manis. Eva namanya ya, satu lagi Eva. Ini cantik-cantik di sini ya. Alis. Ini Eva udah 4 ini hatinya. Alis malah belum ya, karena nggak pernah ketemu Alis. Belum tahu sih ini KSR, masih belum tahu ya aku. Soalnya kan ada Duyung juga, ada Putri Miranjani, ada satu lagi siapa itu Duyungnya? Denali. Terus kemarin ada yang bilang bisa sama yang karakter karakter ekstra ini Karen. Bisa juga katanya, nggak tahu sih aku. Tapi di sini ekstra tulisannya. Jadi kalau nikah kayaknya nanti aja aku. Penting misinya selesai semua, baru habis itu milih, tinggal milih nanti, tinggal milih nggak tuh. Coba ke kuil jangan dulu. Jam 17 tutupnya ya. Ini anggrek, labu sama berasnya masih ditanam, jadi belum bisa. Ini susah kerang skalop aja. Aku mau ngapain ya? Ada tidur pasti ya, pasti. Gak apa-apa lah ya. Ntar aku nyari Valentina, di mana Valentina ini? Ah, ini dia di sini. Lihat kebunnya Kak, bentar. Ini ya
ini ya, aku nanam pohon di bawah itu, yang di atas itu ada kandang ayam, nggak bisa digerakin soalnya. Tanamannya dikit sih aku nanamnya. Tahun keberapa? Masih tahun pertama, musim gugur tahun pertama ini. Ayamnya udah balik ya. Pelihara dino bisa mas, dino aku belum tahu, dino udah dapat uang susah, iya susah banget nyari uang di sini. Kayaknya dino itu bukan petnya, itu pet biasa bang hobi, cuman dino itu kayak skin, jadi kita pelihara pelihara anjing, cuman dia anjingnya pakai skin naga gitu, kayaknya gitu sih ya bang hobi ya, jadi nggak bisa pelihara dino. Ini aku harus pakai apa ya? Ningkatin alat ini. Jadi kalau udah kebuka raksasa bumi, nanti kebuka ini desa raksasa ini. Pelana. Ben, ini musimnya pas ya, malam-malam musimnya slow. Biasanya musimnya enggak pas. Bentar aku mau ngapain lagi ini. Masih full ini ya, staminanya masih full, lanjut ditambang. Bang numpang tidur, oke, selamat tidur yang mau tidur ya, mumpung musiknya mendukung buat tidur ini. Thank you.
mana ini lubangnya nggak muncul-muncul. Game apa nih namanya? Coral Island ya Kak R. Jadi ini game kayak gabungan antara Harvest Moon sama The Sims itu kali ya. Karena kita bisa berkebun, beternak, sosialisasi sama penduduk. PC apa HP ini? PC, game PC. Jadi ini game buatan Indo, developernya dari Jogja. Game buatan Indo ya, benar. Kebuatan Indo. Tapi PC ya, PC. Dan ini beli, gamenya beli sih ya. Adanya di PC, Xbox, sama satu lagi itu di PS5. Online sekarang masih offline sih. Cuman ada katanya dari orang-orang itu bakal online, bakal bisa online, bisa main co-op gitu. Cuman belum ada itu karena gamenya masih baru ya, jadi masih open access, early access. Walaupun sebenarnya rilisnya tahun 2022, cuman sampai sekarang masih early access ini. Nah, di update mendatang katanya bakal membuka fitur online. Morning person, Bang Sullivan morning person, iya sih ya. Jadi ini ya, mana tadi cara ngeliat. Oh, aku bisa ngeliat surat lagi ya. Sampah dibersihkan 13.000, aku udah membersihkan sampah 13.000. Jarak ditempuh 224 km. Waduh, oh, ternyata aku bisa ngeliat ini total penghasilan 42.000. oh gitu. Halo Bang Arnold, welcome Bang Arnold. Cara ngeliat karakter duyung-duyung itu di mana ya? Oh, Marvok ini ya. Satu ini belum ketahuan siapa ini. Jadi ini penganut dua yang ada.
ada apa namanya peraknya. Aku sudah masuk ke situ kok Bang, udah level 30. Bukannya ngulang Bang Arnold. Ulang tapi ku kebut masih di 23 spring padahal langsung ngebut ya. Balik. Langsung ngebut. Iya, makasih, makasih. Ini matu nggak jadi-jadi ya. Warsa ini aku belum punya sih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Sherly. Apa ya apalagi ini? Udah dapat titanarum belum Bang? Titanarum dari mana Kak Mansuy? Adus adus, welcome Kak Tria. Rumahku udah aku upgrade ya rumahnya. Bang Pan jangan jarang mancing. Iya aku jarang mancing. Jarang mancing aku Bang Anor. Karena aku fokus di tambang sama di laut dulu sih ya. Fokus tambang sama laut dulu. Ya, rumahnya udah aku upgrade ini. Bang, room tour dong, pengen lihat. Wah, kan udah dari depan juga udah kelihatan. Festival panen akan datang pada musim 2015. Untuk masuk bawa produk terbaik kamu dari masing-masing dari 6 kategori. Oh, aku udah harus nyimpan ya sayuran, buah, bunga, lupa aku. Produk kandang ayam, produk lumbung, produk artisan. Aku nggak punya produk lumbung sama produk artisan ya. Bunga, buah, sayuran ya.
Kayaknya susah sih, aku belum bisa ini. Kualitasnya dikit jelek-jelek gua. Nah itu tadi tulisannya gitu kan, dari wali kota. Ya salah berarti, kalau dijual yang bintang-bintang salah. Jadi yang bintang osmium kayaknya jangan dijual ya. Yang bintangnya paling tinggi jangan dijual. Salah aku, karena kemarin aku jualin semua. Ulang-ulang, ngapain ulang? Cuman festival. Kalau mau hewan lumbung berarti aku harus bangun lumbung dulu berarti ya. Ini ayamnya beli, kenapa kok nggak beli kandang sapi? Kandang sapi kan mahal itu penganut. Ntar ini telur besarnya aku simpan aja lah, telur besarnya ya. Coba aku lihat kandang sapi harganya berapa ya, kandang sapi. Tapi pasti harus pakai ini sih, batang perunggu, aku dikit perunggunya. Itu telurnya kok ada yang besar? Iya, ada, kadang random, kadang ada yang besar, kadang ada yang kecil gitu, kayak Iki Setiawan. Ini matu belum jadi-jadi ya. Pun kuburan jam 8. Aku cepetin deh. Jadi kualitas hasil panen, hasil hewan itu random, kadang kualitasnya bagus, kadang kualitasnya biasa. Kayak telur tadi, kadang telurnya kecil, kadang telurnya gede gitu. Jadi random itu. Tip istri tujuh gimana, waduh. Sapi harganya 2.500 ya. Sapi, domba. Tapi aku harus beli ember susu dulu sih. Ini udah kebuka burung puyuh ya. Burung puyuh. Hewan lumbung ya, hewan lumbung itu kambing, sapi gitu. Nanti aku upgrade ini dulu deh.
mending upgrade sabit atau upgrade keliung dulu nih, sabit dulu nih apa upgrade. Oh, mayones apapun aku bisa di sini. Nah kan susu, susu kambing, wol, susu kambing besar, wol besar, susu besar. Nah ini kan produk lumbung. Hewan kandang aku udah selesai sih hewan kandang ya. Masakan aku belum pernah masak. Tanaman buah agak susah sih aku. Ada buah naga di sini. Perunggu, perak, emas. Tadi patu kelpnya aku punya sih kalau kelpnya. Jadi aku tinggal batang emas yang belum ya. Tungguan dia. Bang, test speed paketan internetmu sampai berapa? Download speednya sampai 40-an Mbps sih. Download speed, tapi kalau upload speed cuma 4, ya. Pelan upload speednya. Makanya ini bitrate-nya aku turunin. Kan kalau defaultnya yang 720 itu kan 2800 bitrate-nya. Ini aku turunin jadi 2200. Ini aku udah mulai nge-lag. Makin kesini makin nge-lag aku banget. Makin banyak yang kebuka makin nge-lag. Aten bang, welcome bang Ferdian sama Ulana. Tadi main ML di server Turki. Aduh, pada ibu semua. Oh iya kah? Langsung di-mute aja itu, langsung di-mute aja. Kalau kayak gitu aku, kalau main ML langsung aku mute semua biasanya. Warsa kristal. Aku tingkatin ini dulu lah ya. Sabit dulu. Aku nggak bawa kayu lagi. Game apa bang? Ini namanya Coral Island ya. Tebak dong bang, sekarang jam berapa di Turki? Jam 3 enggak sih, jam 3 atau jam 2? Jam 3 kali ya. Iya enggak, jam 3 atau setengah 3 lah. Jam 2. Jam 2 ya. Ini game PS berapa? Ini game PC sih. Kalau PS kayaknya PS5, antara PS5 atau PS4 aku kurang tahu. Jadi ini PC. Belinya di Steam, cuman kalau main di PS kayaknya sekitar PS4 atau PS5. Beli soalnya aku Bang Ferdiansah ya. Ada sponsor sih dari Kak Pinaki kemarin teh. Gak main Harvest Moon lagi, nanti ya
aku main Harvest Moon lagi. Kalau udah puasa, nanti puasa aku main Harvest Moon lagi kok. Harganya 2.000 ya, lumayan. Kirain mahal ternyata, kirain 5.000 ternyata cuma 3.000. Ya udah deh, aku upgrade dulu deh. Ya, terima kasih Bang Ferdiansyah. Nanti puasa aku main itu sambil, tapi kalau di sini sambil sahur sih ya. Kalau di sana udah malam berarti. Aku sahur jam 4 pagi, terus buka puasa jam 8 malam. Lebih lama berarti ya. Lebih lama 2 jam dari di sini. Oski merhit artinya apa? Artinya apa ya? Oh, aku bentar. Ternyata aku bisa membuat kaca ya. Kaca itu ternyata penting di sini. Entah kok cuma dua. Please, ini game apa? Gemoy banget. Ini namanya Coral Island. Kak handmade. Matinya belum jadi. Artinya halo Oski. Oski apa artinya Oski? Merangku ketambang aja berarti. Ini apalagi ungaming ini? Nama oh, nama orang. Emang ada orang, ada Oski di sini. Handmade. Jadi ini game Coral Island namanya. Ini game kayak mirip Harvest Moon karena kita ada berkebun, ada berternak, ada sosialisasi sama penduduk, bisa mancing, ada memandiin air panas juga gitu kan. Cuman di sini kita bisa dekorasi sesuka kita. Jadi nanti kandang ayamnya kita harus buat sendiri, nanti kita dekor mau ditaruh di mana. Itulah ya. Terus ada crafting di sini. Nah, ini lagi membuat batangan perak. Terus ini lagi membuat kepingan, ini membuat kelp perak gitu. Jadi
kompleks banget ini, terus nyari duitnya juga agak susah sih ini ya. Ini game PS atau PC, dua-duanya bisa sih, Jack. Jadi ini game PS5 sekaligus game PC, bisa main di PS5, bisa main di PC, karena beli dari Steam ya, aku beli dari Steam. Ntar aku nyari batangan perak perunggu dulu deh. Nyari perunggu di sini sih kalau mau nyari perunggu ya. Iya tadi Oski itu orang Turki, terus dia masuk ke sini. Oh oke okay deh. Oh ada orang Turki mampir ya. Gak sadar aku. Itu ada yang nanya, kakak pakai Chinese artinya udah makan belum? Itu nanya Bang Arnold ya, bukan nanya aku. Udah kebuka tadi lubangnya, aku nyari monster dulu. Cuman di sini kita ada monsternya sih. Di dalam gua ada monsternya, di dalam gua. Bahasa Arab dibalasnya bahasa Cina ya. Jadi ini nyambung nih. Bunuh-bunuh monster karena di sini aku ada misi juga. Dapat slime group, satu lagi berarti. Ini jadi ngomongin apa? Waduh, aku nggak paham lagi. Karena aku nggak bisa nge-translate ya. Bang Pan, istri 7 gimana cara katanya? Bang Pan.
bukannya penganut itu yang bisa berapa sih ini? Jam 14 masih siang ya ternyata. Game apa ini bang? Mirip Stardew Valley. Iya, ini bisa juga dibilang Stardew mirip Stardew Valley ya. Ini namanya Coral Island. Jadi ini game buatan Indo, developernya orang Jogja ini. Mirip Stardew Valley, mirip Harvest Moon. Nggak ada perak, nggak ada perunggunya di sini. Oh, ada lubang di sini ternyata. Oh, hujan di sini ternyata. Ngomong apa tuh, nyerah banget tuh. Pagi-pagi ronda random semua. Nah itu emang biasa di sini, selalu random di sini. Bang, itu monsternya nggak ngapa-ngapain kok diserang. Ya aku butuh bahan baku mereka buat dijadiin persembahan ya.
Pangayo mapar koral emang udah bisa. Nyariin ketua sekte. Lagi sibuk kali. Nah, lubangnya di sini jauh banget. Itu udah lantai paling bawah ini. Naik. Kok bisa tahu lubangnya di situ? Nah, aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu ya, tiba-tiba muncul di situ. Oh, mending kayak gini aja berarti ya, kalau mau biar cepat dapat perunggunya gini aja, keluar masuk di lantai 15 aja. Lah nggak ada. Nggak ada. Coba aku masuk lagi nanti 15 lagi. Oh enggak ada ya, hilang ya. Oh hilang ternyata. Lama enggak mampir, welcome Kaito Kuroba. Lama enggak mampir udah beda game ya. Balik ya, udah malam. Sampai skip Harvest Moon yang cewek, nah sampai skip ya. Tiba-tiba udah ganti. Enggak selesai-selesai.
Emang soundtrack ini namanya apa? Ini aku soundtrack dari gamenya sih, Gudung Kuning. Jadi gamenya itu kan ada soundtrack, kita bisa beli bundling gitu sekaligus soundtracknya. Kalau di YT mungkin cari aja soundtrack Coral Island gitu. Soalnya banyak dia. Bisa ini saya kelelawar ya, aku belum dapat. Dum-dum cak. Enak banget didengar. Mungkin di Google cari Sewu Kutha. Mungkin ada sih yang terinspirasi dari Sewu Kutha ya. Soalnya ini kan game buatan Indo juga. Lebih ke lofi ya, udah selesai ya, udah selesai ya. Ntar aku cek dulu yang aku jual apa sih. Besok hari Sabtu, besok aku cuma jual mayones nih. Jualin semua. Ya, tidur. Dapat berapa ini ya? Pertambangan level 6. 600. Oke deh, jadi sampai sini dulu ya live hari ini. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah nonton dari jam 4 tadi walaupun pada ketiduran. Terima kasih banyak yang udah give, yang udah bantu tap-tap. Semoga rezekinya lancar selalu dan diberi kesehatan kita semua. Selamat beraktivitas ya, bye-bye semuanya.